mulai ada bumbu-bumbu asmara. Ada adegan kontroversial. Ding 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 cute banget. Oh. Ini tuh kayak Nabil Iqbal. By the way, Nabil Iqbal adalah kameramen di belakang sana. Nikah enggak ya kira-kira ya? Nikah lah. Enggak kayaknya. Kayaknya hubungan tanpa status. Coba kita lihat nikah apa enggak. Nah, enggak. FWB lah. Kayak lu. Jokes lu banget, Pak. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Nandika and welcome to Kimchi React episode ke-3. Ada Pepau di sini masih dan ada orang baru yang akan gue ajak nonton bareng. Perkenalan diri dulu dong. Halo guys semuanya, nama aku Bumi. Nah, ini Bumi dari Kincir juga ya. Karena Rendra lagi nggak bisa hadir di konten ini, jadi kita ganti dengan Bumi. Dan gue ditemani oleh dua cewek cantik ini untuk menikmati The Last of Us episode ke-3. So, daripada kita ngebacot banyak ya, penasaran nggak sih episode ke-3? Penasaran banget karena lo udah nonton? Belum dong. Bumi udah nonton? Berarti ini adalah react kita yang pure banget ya? Pure, first impression kita. So, without further ado, langsung aja kita mulai nonton film. Oh ini udah dia berdua doang ya? Ya kayaknya dia udah mulai ada bonding sama si Ellie, tapi masih ada hate relationship. Tapi ini berdua tuh kayak mereka bondingnya belum terlalu akrab gitu ya? Iya. Kan semenjak si Tess mati tuh udah jadi zombie, akhirnya mereka harus jalan berdua, berpetualang lagi. Mereka sekarang nyari ini ya? Bill and Frank. Bill and Frank kan? Iya. Seperti yang diamanahin sama si Tess kan? Iya. Gue sih kalau jadi dia gue diem aja. Biarin Joelnya yang nelusurin tempat itu gak sih? Iya bener-bener. Gue gak seberani itu. Iya gue gak seberani alias itu. Alias mati. Iya. Enggak, dia kan kegigit zombie gak apa-apa. Kaget gue monyet. Kan gue bilang. Bandel sih. Badung ya. Rebel. Bangun. Kok marah-marah. Kaget gue, pala orang. Diterkam gak sih? 5. Kan udah gue bilang. Berapa kali gue bilang? Udah 500 kali. Jangan-jangan diajakin ngobrol. Bangsat. Gila berani banget sih ceweknya, anjir. Karena dia gak mati digigit. Mungkin karena itu juga. Pede-pede. Iya. Gila sedekat itu loh. Geli banget gue. Gila berani banget Ellie. Enggak masalah nanti jamurnya ke pistol. Pisau gak sih pisaunya dia? Ini pasti, cuman gak ngaruh kalau pisaunya dia. Gue kaget nih, pasti ada. Buset, bocah ini. Kayak gak ada apa-apa loh dia reactnya. Kayak udah biasa sama hal-hal kayak gitu. Karena kan si Ellie ini kan lahirnya kan pas di dunia udah hancur. Oh iya benar. Atau enggak karena dia karena gak tahu apa-apa. Dia kan belum lihat dunia luar. Ya gak sih, diceritainnya. Justru dia udah lihat dunia itu yang menurut dia normal ya seperti ini. Iya bisa. Iya kan? Bener-bener. Gila, shotnya sama banget sama game ini. Iya bener. Gua juga persis banget. Mana Joel-nya sih mirip banget lagi. 30 September 2003. Balik lagi. Oh ini mungkin pas pengungsian kali ya. Mulai. Pertama kalinya virus. Tajir mampus deh punya. Apa dia lagi ini ya? Ngambil barang orang. Ini apa sih? Mesin bangkit listrik. Iya. Semacam genset deh kayaknya. Aduh, males banget lagi. Buset, jebakannya kayak gitu bangke. Bangke di dalam situ. Di survive di situ berapa lama lagi? Anjir, belum makan 2 hari. Cranky banget tuh kayaknya tuh dia. Dylan Frank nih berarti. Ini mulai ada bumbu-bumbu asmara. Ada adegan kontroversial. Kayaknya mulai deh. Udah ada bumbu-bumbu asmara dari tatapan ya. Frank. Di scene ini. Ding 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 kameramen kameramen boleh dong ditonton kok dia ding 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 berarti emang udah langsung disosor cepet ya ini cepet ya
sangat cepat sekali. Belum tahu namanya. Demi apapun berkenalan. Oh my god. Oke, oke. Lu udah siap belum ke adegan itu kontroversialnya? Nan, gua belum siap. Gua harus siap. Please tolong guys, gua harus siap. Oke. Okay? Gue harus mau tenangkan jiwa raga, tarik fokus napas. On me. Belum, lu udah cukup umur kan untuk menonton ini? Ayo, udah dong. Udah dong. Aduh, ini badan gue aja ya. Kameramen udah pengen. Guys, kameramen udah pada di sini semua. Gue masih lepas lagi. Ini kenapa kameramennya happy banget? Kok mau ngeliat? Kenapa guys nggak mau ngeliat? Eh, ini seru loh. Ayo guys. Jangan gitu. Gila nih orang. Iya. Ya, minum dulu. Oh, toh tweet ya. Dua bila ini prank. Katanya gitu lagi. Kenapa lu bang? Berkata-kata tapi gak bisa ngungkapin nama sih. Gimana aku bisa melihat ini? Eh, riik dong. Kan kita di sini. Lu riik. Bicos gua. Hah, lu jor. Taruh, gue gak ngerti deh. Kok bisa tiba-tiba ada Joel? Joel? Oh, jangan mundur, itu. Mundur, berarti mundur kan. Bill-nya tuh punya karakter keras kepala, tapi dia tuh straight ke pendirian dia apa? Prinsip. Berdiri di atas pendirian dia. Punya prinsip. Iya, punya prinsip juga. Dia keras kepala tapi punya prinsip. Lebih ke family man gak sih si Frank? Family man gitu. Lebih ke sisi feminim lah ya di sini, di hubungan ini. Iya, yeah, bisa. Sweet banget sih Franknya ya. Iya. Dia mau ngasih senjata atau dia mau mengorbankan benih untuk survive? Oh, itu cute. Cute banget. Oh. Ini tuh kayak Nabil Iqbal. By the way, Nabil Iqbal adalah kameramen di belakang sana yang selalu mensupport kita kalau kita lagi bikin konten. Betul. Wih. Gua tuh berharapnya banyak. Kenapa reaksinya? Malah ini romantiknya lebih banyak. Karena gue tahu ini adalah adegan yang udah bertebaran di media sosial dan kontroversi gitu. Jadi kita cukup berhati-hati untuk mereact ini karena ada beberapa orang yang pro, beberapa orang ada yang kontra. Ya kan? Jadi kita ada di tengah-tengah untuk mereact konten-konten yang ada unsur LGBT kayak gini. Oh, yang dibilang Joel itu ya? Hah? Yang dibilang ada... Iya, tengah malam. Iya, tengah malam itu. Ada orang bersenjata datang. Yang pemberontak ya? Kena dia ya? Perut. Akankah Joel dan Frank berlanjut? Nggak mungkin. Sorry, salah film guys. Aduh. Joel lagi gue bang ya. Joel. Tapi ini Franknya jadi gendut gitu ya? Ah, bukannya... Ini Bill. Sorry, salah. Yeah. Yang udah lumpuh tuh Frank, Pak. Mirip ya? Mirip. Biasanya kalau jodoh tuh kan mirip. Mirip, betul. Iya. Yeah. Oh, dia everlasting love ceritanya. Iya, betul. Tapi sekarang masih betul pacaran. Betul lah, Iqbal. Ini nikah gak ya kira-kira ya? Nikah lah. Enggak kayaknya. Kayaknya hubungan tanpa status. Coba kita lihat nikah apa enggak. Nah, enggak. FWB lah. Kayak lu. Jaksel banget, Pak. Bahasanya, Pak, kalau boleh tahu nih. Lu udah kakek-kakek. Dapat ilham dari mana tadi, Pak? FWB gitu. Iya. Kayak Bapak menjalani nih. Si Frank ini dapat banyak benefits dari Bill menurut gua. Itu betul. Nah. Tapi kan Bill juga di satu sisi dirawat sama si family man si Frank ini. Iya. Gua kira nanti Frank lanjutannya sama si Joel, ternyata enggak jadi. Lu berharap gitu. Enggak tahu, tadi kan gua kira Bill-nya mati. Spoiler nih, enggak apa-apa, bodo amat. Si Ellie itu di game kan punya lesbian namanya si Riley. Iya, kalau itu ya. Udah di-declare. Kalau itu dia dia lesbian. Tapi kalau ini tuh nggak diceritakan secara rinci. Iya, makanya. Biar disebut fair dan adil nggak sih? Biar balance. Jadi ada tercantum... Apa? LGBT.
Jadi kayak emangnya udah hati-hati banget nih. Iya, itu udah pelan-pelan. Ada yang ceweknya, ada yang versi cowoknya. Biar fair aja, balance. Tapi sebenarnya di dunia yang kayak gini, kita tuh bingung tau mau survive di satu tempat atau kita harus kayak survive, apa namanya, kayak berpetualang untuk pindah ke tempat lain, tau gak sih? Angel. Iya, jadi kayak dia tuh kayak ngasih dua vision gitu loh, kayak ngasih dua pandangan, kayak lu kalau mau stay di satu tempat nih 10 tahun tapi bakal kayak gini juga. Iya. Kalau misalkan gua harus pindah satu tempat ke tempat lain, ya salah satunya kayak pasangan gua juga tetap mati kan, si Tess itu kan juga tetap mati kan. Tapi maksudnya kayak ada kekurangan dua cara, ya. Ya, kayak gitu deh. Intinya enggak tahu sih, ya, kayak bener. Dari sudut pandang dari film ini kayak dia ngasih dua vision aja buat survive. Ada yang survive dengan berkelana, ada yang survive dengan tinggal bersama tanpa mau ada teman baru. Iya benar. Gitu. Berarti alasan dia kayak ngelakuin ini tuh karena sakit kan, karena nggak kuat kan jadi. Iya, udah lumpuh. Atau ada penyakit yang emang mereka nggak bisa ngobatin, harus ada kayak campur tangan dokter. Cuman kan mereka nggak bisa nemuin alat-alat bantu kesehatan atau obat-obatan sesuai resep dokter. Jadi lapar deh. Dari tadi makan mulu ya? Itu obat ya? Obat. Buat dia? Iya. Sesuai perjanjian sih ini kan? Ini berarti kayak bunuh diri ya sih? Suicide. Sama. Pantesan banyak banget yang komen tuh di YouTube Kincir sama di Instagram. Ini yeah. Episode 3 full LGBT. Ternyata... Betul. Mungkin hampir 80% kali ya? Iya. Yeah. Ngapain gue kira-kira? Dia pengen meninggalnya dalam pelukan sih, Bill-nya. Jadi nanti dipeluk gitu. Di atas tempat tidurnya baru si Frank-nya mau meninggal. Tapi kok gak langsung efek ya obatnya ya? Gitulah, Pet. Namanya juga adegan dramatis. Harus diperlama. Berarti ini romantiknya lebih banyak daripada action-nya ya kan? Iya. Jauh banget dibandingin yang kedua, sequel yang kedua. Gak ada malah action-nya ini. Ada tadi tembak-tembakan yang di depan rumah doang. Kalau sinetron udah di VO-in tuh. Sialan. Aku telat datangnya. Ala-ala back sound-nya gitu ya. Nangis dia. Bisa di karena dia enggak bisa ngelamatin tesnya kan. Looting lagi, guys. Bakal dikasih enggak ya? Akhirnya senjata. Kalau di game sih dia megang sih. Oh iya, dari awal? Enggak dari awal. Baju yang di game gak sih? Iya, yeah. Sama banget sama yang di game. Mendingan lah ya, rapihan dikit. Iya. Udah berapa lama kagak mandi tuh dia. Sumpah. Seenggaknya wangi kek, lu jol. Sama nih shot jendela nih. Kayak di game. Yang di game ya? Yang di start itu bukan sih? Iya. Yeah. Eh udah. Udah. Oke, jadi itu dia episode ke-3 The Last of Us yang bertebaran di sosmed dan penuh kontroversial katanya. Dan memang kalau menurut gue pribadi, first impression gue nonton episode ke-3 ini, gue nganggepnya dia adalah episode full filler, 90% filler lah gue nganggepnya. Karena emang dari segi story dan plot, alurnya ini rada gak fokus ke dalam tujuan Joel dan Ellie untuk survive gitu loh. Jadi menurut gue, unik ada karakter yang satu gender gitu. Ada bentuk lain dari sebuah cinta lah ibaratnya gitu. Tapi menurut gue kalau itu ditaruh elemen seperti itu tanpa memikirkan story tujuan Joel dan Ellie untuk survive, kayaknya gue bisa anggap ini filler aja sih di episode ke-3. Jadi gue nggak terlalu puas sama episode ke-3. Gitu. Kalau kalian berdua gimana? Dari gue dulu nih. Bebas deh siapa aja. Lo dulu apa gue dulu? Oh gue dulu. Kalau gue secara sequel film ketiganya dari The Last of Us ini, menurut gue juga gue agak kecewa sih, karena kan gue berharap lebih banyak action yang ditampilkan. Ternyata back to romance again, tapi romance ini lebih parah, kayak 90-95% lah. Dan 5%-nya actionnya dan kelihatan dikit banget. Dan banyak banget sebenarnya pelajaran bisa diambil dari sequel yang ketiga. Di luar kontroversi yang... Episode ketiga lah. Di luar kontroversi yang lagi booming banget di luar sana di media sosial ya. Apalagi di kincir.com yang banyak bilang, ah ini full LGBT, atau ini lebih pro ke adegan LGBT. Ini kan secara tidak langsung kayak
apa ya, memberikan edukasi ke luar sana kalau misalkan LGBT itu diperbolehkan gitu, seperti itu dilegalkan lah. Tapi di luar itu semua, gue tadi kepikiran untuk yang pas gue bilang ke kalian, kalau misalkan di The Last of Us yang episode ketiga ini mengajarkan kita untuk cara survive mode yang berbeda gitu. Kalau misalkan dari Joel sama si Ellie sama Tess sendiri, itu kan mereka survive mode yang dari satu tempat berpindah ke tempat lain untuk bisa mendapatkan tujuan mereka dan mereka bisa bertahan hidup gitu loh di era zamannya zombie ini semua gitu loh. Tapi kalau si Bill and Frank, mereka tuh mendedikasikan kita buat survive mode, ya udah kalau gue bisa punya satu tempat ya gue bakal survive mode di satu tempat itu, gimana pun caranya gue bakal bertahan hidup sampai gue akhirnya bisa happy ending di tempat itu gitu loh. Dan gue sih sebenarnya masih kayak penasaran itu Frank tiba-tiba bisa datang dari mana, itu gue juga bingung sih sebenarnya. Tapi mungkin Bill and Frank di sini dijelasin karena balik lagi kayak banyak banget adegan-adegan yang dari gamenya itu masih secara ambigu atau nggak ada kejelasan statusnya, itu diperjelas lagi di film ini. Mungkin Bill and Frank itu kan kayak cuman tokoh sampingan ya di game ya. Nah itu tuh diterangin di film ini biar teman-teman semua yang main gamenya tuh oh dapet nih latar belakang atau backgroundnya dari Bill and Frank itu kayak gimana gitu sih sebenarnya. Tapi ya, gue berharapnya di episode keempat ya lebih banyak action lagi, karena gue berharap action di film The Last of Us ini bisa sama kayak di gamenya gitu loh. Jadi kan karena kan gamenya tentang adventure action ya, jadi gue pengennya berharapnya juga kayak ya itu ada juga di filmnya ini gitu. Tapi ya udahlah, romansa sudah terjadi apapun itu udahlah. Gimana Bumi menurut lo? Iya, gue juga sebenarnya agak kecewa sih balik lagi karena emang ekspektasi dari serial ini juga pasti banyak actionnya. Betul. Dan itu orang-orang juga pasti berekspek kayak gitu. Cuman ternyata full filler ini dari Bill and Frank dan juga dan emang di sisi lain ini full filler dan juga di gak sesuai dengan yang dipresentasikan dari gamenya. Jadi, ya, betul. Jadi ya gitu deh. Jadi episode 1 kan kita udah masang ekspektasi bahwa series ini bakalan makin tinggi betul, ya. Betul. Makin tinggi kualitasnya dari segi produksi, dari segi story juga makin seru. Yeah. Tapi di episode ketiga menurut gua agak sedikit turun tensnya. Yeah. Jadi kita harus melihat romansa-romansa dan adegan dramatis yang menurut gua agak enggak penting, tapi ya gue setuju sama kalian berdua, semoga di episode keempat ya bisa menaikkan kembali ekspektasi kita sebagai pencinta The Last of Us ini loh. Betul. Oke, jadi itu dia Kincir EK kali ini. Terima kasih banyak sudah mau nonton bareng sama gue, Petri, dan Bumi. Oke. Nanti di episode keempat nonton lagi ya. Oke. Janji ya, nonton lagi ya. Jadi kalian semua yang nonton series ini di episode ketiga, kalau misalkan kalian punya review, tolong tulis kolom komentar. Kalau misalkan kalian gak setuju sama kita juga, tulis kolom komentar ekspektasi kalian ke episode keempat. Di episode keempat nanti bakal kayak gimana. So, Bumi pamit, Petri Polona pamit, Manik pamit. Sampai bertemu di Kincir X selanjutnya. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye.